Halo guys, kembali lagi bersama saya guys. Ya, untuk kali ini saya akan memperlihatkan kalian. Kalian kalau ada yang bertanya itu kenapa yang kuning satu dipisahin? Nah, itu dia guys, ayam yang lagi kurang sehat. Jadi saya sengaja pisahin. Dan jangan lupa guys, kasih pakan guys. Terserah dia mau makan atau tidak. Biasanya ya begitulah guys, kalau lagi sakit itu ya biasanya kayak gitu guys, mau makan mau minum itu mager guys. Nggak tahu kenapa, mungkin nggak cocok perutnya itu mual-mual kalau makan, makannya dia itu guys, nggak, jarang lah makan yang kalau lagi sakit. Aturan itu kalau lagi sakit itu ya dikasih obat dulu guys ya. Saya di sini belum beli obat guys, jadi ya mungkin besok-besok saya ntar belilah buat ayam satu ini, karena ini ayam sangat sayang guys, udah mulai gede dan ini memiliki warna yang imut ya guys ya. Ini guys, kita datang lagi, apakah dia mau makan guys? Oh belum guys, belum mau juga. Apakah dia? Oh, oke itu guys. Perbedaannya yang sakit dan yang sehat itu guys. Yang sehat biasa guys, kayak gitu. Ya sehat. Ini kalau dikeluarin itu pasti lari-larian guys. Karena ini waktu sudah sore, jadi sengaja saya nggak keluarin. Saya masukin. Bukan nih. Saya jadi bikin tempat buat tempat dia makan bareng dan minum bareng. Jadi ketika mau makan saya masukin sini dulu semua baru saya kasih makan. Aduh, ini yang warna pink ini buas sekali guys. Dia yang lah tuh badannya aja sangat gede guys ya. Beda dengan yang lain tuh guys. Wah, makanya dia paling buas itu guys. Tuh ya begini guys, kalau ayam lagi sakit itu kayak yang warna ayam kuning. Diem, nggak mau makan, nggak mau minum. Ini yang ungu lagi aduh ganggu guys. Nah, tapi nggak apa guys, biasanya mudah-mudahan bisa sembuh biar bisa bermain lagi sama teman-temannya. Ini aduh jangan masuk dulu ya, yang ungu ini buas sekali. Wah, yang ini mah jarang makan, yang ungu buas sekali guys. Nggak tahu itu yang warna ungu itu makanya harus berapa kilo dulu baru bisa kenyang guys, nggak tanek-tanek gitu guys ya, harusnya itu nggak tahu itu gimana ya. Jadi ini ya keseruan hariannya itu kayak ini, kerjaannya begitu guys. Siang pagi saya bangunin mereka buat kasih makan, jangan lupa. Habis itu saya jemur karena ya biar dia sehat, nggak sakit seperti yang kuning ini guys. Dan yang kuning mungkin besok saya akan jemur guys biar dia sehat. Mungkin karena dia jarang berjemur, jarangnya seperti teman-teman yang ayam yang lain lakukan, dia mungkin jarang mengikutinya, makanya dia lemas begitu guys ya. Wajar lah begitu guys. Mungkin besok saya akan paksakan untuk berjemur di waktu pagi hari. Kenapa nggak sekarang ya? Karena sekarang itu kan sudah waktu sore guys. Sore itu mataharinya udah nggak panas lagi guys. Dan yang paling cocok buat berjemur itu emang pagi hari sih guys ya guys ya. Nah udah guys, gitu guys. Itu yang lain itu. Itu yang itu guys. Pada beringas, ada buas makanya guys. Yang kuning masih belum mau makan juga guys. Tuh guys, nggak tahu ini gimana caranya biar dia mau makan. Oh, dia mau makan guys kalau dipisahin kayak gitu guys. Jadi ya jangan dicampur guys, untuk kita makan dipisahin di tempat yang beda guys. Biar makanannya dia nggak berebut, biar punya dia khusus, khususon gila si kuning ya begitu guys. Ya guys ya. Udah nggak sabar ini guys biar cepet gede nih. Yang dengar-dengar yang kuning malah sekarat guys, tapi insya Allah kuat sampai entar guys gede. Oke
Oke okay, guys, mungkin udah dulu guys ya. Sampai sini dulu guys, bye.